Beredar video viral momen mengharukan saat seorang ayah membeli mie instan untuk anaknya menerobos hujan sampai akhirnya disuapi di koridor rumah sakit. Ia bahkan tak menghiraukan hujan yang sedang turun demi isi perut anak perempuannya. Pria tersebut menyuapi anaknya dengan sabar sampai menjadi perhatian orang-orang sekitar. Peristiwa itu terekam kamera dan viral di media sosial, salah satunya dibagikan akun Instagram @manaberita, Jumat, tanggal 9 Desember tahun 2022. Dalam video viral itu nampak si pria duduk menunduk sambil menyuapi anaknya yang begitu lahap menyantap mie instan. Ia bahkan meniupi mie instan agar tidak kepanasan saat dimakan anaknya. Sang pengunggah video viral menyebutkan jika usaha bapak itu penuh perjuangan agar anaknya bisa makan mie instan. Saat itu, sedang turun hujan deras di sekitar rumah sakit. Namun, seorang pria mencoba menerobos hujan untuk membeli mie instan. Ia juga hendak meminjam payung pada security rumah sakit. Namun payung tersebut tidak ada. Akhirnya, ia berlari di tengah hujan deras hanya untuk membeli sebuah mie instan. Pria tersebut lantas mencoba kembali ke security untuk meminta air panas. Untung saja security tersebut membantunya dan memberikan air panas. Air panas itu disiramkan ke dalam wadah mie instan tersebut untuk bisa disantap sang anak. Setelah itu, pria tersebut memberikan mie instan pada anak perempuannya. Sore ini turun hujan lebat di sekitaran RSUD, ada seorang bapak mengenakan baju kaos putih berusaha meminjam payung kepada security namun karena tidak memiliki payung security tidak dapat meminjamkan. Lalu si bapak berlari di tengah hujan demi membeli satu buah pop mie dengan plastik. Bapak itu menghampiri security lagi menanyakan apakah bisa meminta air panas. Security tersebut meminta air panas ke dalam ruangan petugas pendaftaran. Tidak disangka ternyata air panas dan kantong plastik yang dipegang si bapak. Ternyata berisikan pop mie untuk anak perempuannya, tulis keterangan unggahan. Peristiwa video viral ini disebutkan terjadi di sebuah rumah sakit Pekanbaru, Riau. Netizen pun turut memberikan berbagai komentarnya pada video viral tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Thank you.